Harga daging ayam potong di pasar Kota Palembang masih normal. Terpantau hari ini harga daging ayam potong di pasar 10 Ulu Palembang normal di angka Rp26.000 per kilonya. Memasuki H+3 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, harga daging ayam potong di pasaran Kota Palembang masih tetap normal di angka Rp26.000 per kilogram. Bahkan harga ini menurun Rp2.000 dari H-2 Lebaran kemarin. Harga ayam di angka Rp26.000 sampai Rp28.000 per kilogram termasuk harga normal penjualan daging ayam di pasaran. Normalnya harga daging ayam potong karena peternak ayam memiliki stok yang stabil untuk mengisi permintaan masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri kemarin. Sehingga stok ayam dan permintaan terpenuhi dan harga ayam tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Menurut keterangan Upik, salah satu pedagang daging ayam di Pasar 10 Ulu Palembang, stabilnya atau normalnya harga daging ayam ini membuat pedagang dan pembeli senang karena penghasilan dari pedagang kembali normal, juga daging ayam habis terjual. Ini 26 harga ayam ya? Iya. Normal itu ya? Iya, normal itu. Biasa sebelumnya berapa yuk? Sebelumnya pas itu hampir 30-35. Berarti 26 ini turun ya? Iya, turun. Udah stabil. Stabil ya? Iya. Irawan.